Oke, halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bermain lagi Final Fantasy 10 ya. Untuk part ini gue bakal ngelawan Dark Magus Sister tapi bertiga gitu ya. Karena part kemarin kita kan satu-satu tuh, nah ini bertiga. Dan usahain kalian Riku, kalian tuh pakai yang first strike ya, biar lebih gampang ngelawannya. Biar kalian punya giliran pertama gitu. Dan kalau nggak salah mereka tuh darahnya 2.500.000, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta gitu ya. Dan biasanya dia overdrive-nya langsung full sih kalau misalkan kalian berhadapan bertiga gitu. Oke. Kita dikepung. Pak. Itu, Pak. Saya pengen dipukulin tuh, Pak. Bertiga tuh sama cewek tuh. Pak, tolong Pak. Weh, Pak. Nggak bisa diajak ngobrol. Pak, weh, Pak. Tolong, Pak. Pengen dipukulin. Ayo sini bertiga lah, nggak takut gua. Kalian nge-mix aja dulu ya. Oh iya, mereka juga bisa ngilangin auto life. Jadi kalau mereka ngeluarin apa overdrive, otomatis auto life kalian tuh nggak berguna di sini, sumpah. Jadi nanti gue rencananya Yuna gue ayonya gue korbanin. Duar! Masih hidup loh. Gua salah lempar lagi. Gua mau nyerang yang tengahnya aja dulu. Soalnya yang tengah tuh dia suka ngedamage ya. Kalau yang kiri kanan tuh biasanya mereka ngebuff. Kadang juga gendut suka nyerang juga sih. Oke, kita ganti Yuna aja ya. Kalian summonnya Magus Sister lagi gitu. Tahu gua summoner lainnya tuh nggak kuat nahan damage sih. Ya Magus Sister aja kita keluarin. Kalau yang sini gendutnya lucu ya. Kalau yang musuh gendutnya serem weh. Nah ini mereka bakal ngeluarin overdrive nya nih. Otomatis party kalian tuh bakal mati semua. Walaupun kalian punya auto life gitu. Ini yang bikin seremnya tuh di sini loh guys. Walaupun HP limit break HP kalian tinggi, tetap aja ini di damage di atas 100.000. Kayaknya sih 1 juta nyampe itu. Kalian hitung sendiri aja ya. Dan ini animasi paling lama sih ya. Kalau Magus Sister itu Aeon yang lain mah nggak terlalu lama banget kayak gini. Thank you.
Gua mau nyerang yang tengah sampai mati. Tuna gua belum gua build ya, jadi lama banget ya dapat gilirannya. Mampus nih. Oh, dia udah lemas nih. Boom. Nah, dikasih pantat lagi dah. Oke, ganti si Riku. Oke, sport play lagi. Mampus nih. Tendangan Tsubasa. Oke, okay. Gua miss mulu ya. Untung kena. Pun smackdown gua. Aduh, ini yang tengah cepet-cepet mati nih. Powerful drive-nya nyala lagi, wah ribet. Oke, penyelesaian. Ayo Waka, serang yang tengah aja. Ih, kok miss sih? Ah. Tengah. Ya ampun. Boom. Tip overkill tuh. Oke, kita tinggal lawannya lebahnya aja.
Oke, okay, 2 hit. Eh, gue lupa pakai megalisir lagi. Megalisir ya. Oke, bangun, bangun, bangun. Oke, udah lemes tuh lebahnya yang sebelah kanan. Oke, overkill. Tinggal satu nih. Oke, 2 hit lagi dong. Oke, 2 hit lagi nih. Mantep nih. Oh, mantep tuh. Monsternya masih belum lemes tuh. Nah, gua pakai exportin. Oke, 2 hit lagi. Ah, duel. Nah, lego kalian mix saja pakai auto left lagi. Jadi udah aman sih. Kalau misalkan salah satu udah mati tuh, dia nggak bakal overdrive yang itu loh, delta attack itu otomatis pasti kalian tuh matilah, pokoknya tanpa auto left, ada auto left juga mati gitu. Masih belum lemes lo ya. Kena counter kan. Macam-macam. Oke, udah lemes dia.
ampun, mati aja lama banget. Mati dong. Oke, nggak overkill. Di counter sama Riku. Akhirnya kita udah bisa ngalahin mereka bertiga sekaligus ya, nggak dipisah loh ini. Tapi hadiahnya mending berpisah sih ya. Kalau misalkan disatuin tuh hadiahnya malah menurut gua dikit sih. Enakan dipisah, hadiahnya lebih banyak. Nah, kalau kalian udah kelarin 8 Dark Aeon, itu Penance bakal muncul di Kalem Land. Kalian harus pergi ke sana naik pesawat sih ya. Dan untuk nanti ya, Penance seperti biasa yang kemarin gue omongin, gue bakal lawan Penance-nya pakai Yamato aja. Karena gue emang susah banget sumpah ngelawan Penance. Bisa sampai setengah jam lah. Soalnya dia itu punya dua tangan tuh. Dua tangannya tuh harus dihancurin. Kalau udah dihancurin nanti bakal muncul lagi. Kalau kalian gak ngancurin, party kalian bakal langsung mati gitu. Dia bakal ngeluarin jurus apa gitu. Itu yang bikin gua gak seneng sih dari Penance. Ribetin tuh, ngelama-ngelamain. Nah, kalau udah gue udahin dulu untuk part ini. Part berikutnya gue bakal lawan si Penance itu ya. Oke, terima kasih teman-teman udah like gameplaynya. Nanti kita lanjut di part berikutnya ya. Sampai jumpa. Bye-bye.